PPK, ada juga Pak Rektor Universitas Erlangga dan partnership saya Bu Yeni, salah satu ini juga salah satu jadi UPT. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya didaulat oleh Ketua Umum untuk menyampaikan sedikit catatan-catatan yang mungkin momentum kebangkitan ya 70 tahun Indonesia Merdeka yang juga dirangkaikan dengan pelantikan atau pengukuhan Pengurus Yabi. Kemarin saya diundang oleh BPPT dalam rangka refleksi 38 tahun usia BPPT, dan ada beberapa kalimat-kalimat saya yang juga saya akan ulangi di tempat ini, bahwa seandainya negara kita ini betul-betul mau maju dan Indonesia di bawah kendali kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi JK, visi besar Indonesia dibungkus dalam bentuk visi nawacita. Tetapi saya belum melihat sebuah progres yang real karena masih mengabaikan inovasi riset teknologi. Saya melihat dalam postur anggaran APBN 2016 hanya mendapat 0,08%, jadi tidak sampai 1% dari total APBN. Jadi bagi saya impian untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dalam bingkai visi nawacita yang sangat besar ini, bagi saya itu ilusi. Kalau itu misalnya BPPT yang kemarin juga saya perjuangkan tidak dipangkas anggarannya, malah oleh Pak Presiden sendiri memangkas lewat kebijakan Presiden bersama dengan Menteri Keuangan. Dan itu juga saya protes habis-habisan karena memangkas anggaran pukul rata, tidak bayar riset, tidak bayar ya mesti itu direset juga, mana kementerian-kementerian yang boros anggaran itu yang harus dipangkas, mana yang dipertahankan, mana yang dikurangi. Dan sejalan dengan salah satu visi yang saya sempat catat ya, saya lihat akan dijadikan sebagai program kerja yang prioritas IABI, yaitu membantu terwujudnya poros teknologi global yang sedang dibangun di Indonesia, membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memberdayakan segala potensi anak bangsa, yang ternyata dalam catatan yang disampaikan oleh Pak Ketua terdapat kurang lebih 4.000 orang alumni BJ Habibie, program Habibie di luar negeri, yang sekarang kembali ke Indonesia baru kurang lebih 1.500. Lewat momentum ini saya ingin sampaikan bahwa mungkin ada baiknya dalam waktu tidak terlalu lama, atas nama organisasi ini kita akan undang ke Komisi 7, kita hearing dulu sebelum masuk pembahasan 2017. Karena di Komisi 7, di komisi saya, membawahi Kementerian ESDM, Ristek Dikti, dan di bawah dua kementerian besar inilah hadir 10 LPNK, lembaga pemerintah non kementerian yang sangat teknis, yang dibutuhkan kiprahnya sudah terlalu banyak riset, penelitian, dan juga inovasi-inovasi terapan teknologi yang dibutuhkan oleh rakyat, oleh bangsa ini, tetapi tidak terintegrasi dalam bentuk program-program real di kementerian-kementerian teknis. Kita sudah 70 tahun Indonesia Merdeka ini, tapi kita belum mandiri. Kita belum mandiri di bidang energi. Itu salah satunya. Pengolahan migas nasional saja, jangankan produksinya, eksploitasi-eksplorasi saja masih diterapkan kepada asing. Kemudian hasilnya diterapkan, dikembalikan ke Indonesia, dijual yang berkali-kali lipat. Padahal saya sudah pelajari di Kementerian ESDM, luar biasa banyak anggaran-anggaran itu, tapi diserahkan ke asing penelitiannya, setelah diteliti dikembalikan, kembali dijual ke negara dengan berlipat-lipat harganya. Padahal kita punya potensi yang dimiliki oleh BPPT, misalnya LIPI, ada kapal Barunajaya yang bisa mendeteksi migas di lautan dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan saya ini sudah meminta kepada teman-teman Komisi 7, sebelum saya datang ke sini, tolong, mungkin ini ya dia,
Kalau perlu kita langsung rapat teknis, bukan hanya anggota Komisi 7, tetapi dipanggil LPNK-LPNK yang menjadi leading sektor kementerian-kementerian yang sangat teknis di Kementerian SDM. Di tempat ini, terus terang Pak, ini saya juga ingin curhat ya. Saya mendapatkan sebuah suasana yang luar biasa, refleksi batin ini. Tadi, mohon maaf, saya agak sedikit formal Pak. Saya agak lupa ini undangan, terus terang. Saya tadi masih asik bicara di istana Pak, di Istana Merdeka, dengan Pak Wiranto, ya pasca upacara tadi. Dan ternyata saya tiba-tiba ditelepon. Saya bilang sama istri saya, pekikan kemerdekaan, ya, ini non formal Pak. Artinya formal tetapi senilai ya. Tapi tadi terlalu formal. Kemarin tidak paripurna dalam rangka hari raya apa kemerdekaan Republik Indonesia di gedung MPR itu sangat formal. Tetapi bagi saya itu kejahatan saya. Substansi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya sepakat. Tetapi pekikan kemerdekaan tidak menyentuh, tidak membawa spirit bagi segenap anak bangsa di seluruh tanah air. Kata-kata merdeka jadi pekikan, kita keluar dari sebuah penjara, apakah penjara ekonomi, penjara politik, kita terbebas. Berarti kita mengatakan teriak merdeka itu membawa spirit, lepas. Ataukah merdeka itu dalam bentuk impian? Kita menginginkan sebuah kemerdekaan yang hakiki, yang sekarang kita masih tersandra, masih terbelenggu. Berarti harus membawa napas spirit. Tapi kue kemerdekaan yang ada kemarin itu tidak mencerminkan sama sekali. Hanya dia mengatakan merdeka, merdeka. Bagi saya, kegiatan kali ini yang tidak terlalu formal ini lebih membawa nuansa spirit kegiatan kemerdekaan itu. Merdeka. Di tempat ini terhimpun segenap ahli di bidangnya masing-masing. Tidak mempersyaratkan usia menjadi ketua umum. Tidak mempersyaratkan senioritas. Jauh dari tendensi politik. Luar biasa. Bagi saya, ini kalau diberdayakan oleh Indonesia, bagi saya itu wujud dari refleksi 7 tahun Indonesia Merdeka, kerja nyata. Ini kan tinggal kerja. Semua sudah, ilmunya sudah beragam di luar negeri. Tinggal apakah kita mau secara jujur mengakui bahwa mari kembali ke Indonesia dan silakan berkarya. Regulasi disiapkan, anggaran disiapkan. Bagi saya ya, salah satu contoh yang BPPT ini buat karena boleh hadir ya, salah satu contoh yang saya sampaikan itu hanya 0,08% itu bagi saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau negara ini mau baju, saya mengatakan ini bukan karena Muhtar Tompo yang kebetulan buat DPR Mewakili Selatan Pak ya, kemudian yang ada persentuhan secara kekeluargaan dengan Pak Habibie, bukan sekedar itu. Tapi bagi saya Bapak Habibie ini adalah anak bangsa yang membawa spirit kemajuan teknologi Indonesia. Saya betul-betul apresiasi. Sehingga saya pun datang ke sini dalam bentuk yang formal bukan sesuatu yang salah tentunya. Karena bentuk penghargaan saya kepada beliau. Akhirnya, lewat kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada segenap pengurus IHAGI yang baru dilantik. Dan saya meminta dengan hormat dalam waktu tidak terlalu lama, kita bertemu, saya yakin mungkin teman-teman keluarga besar IHAGI ini akan bertemu dengan Pak Presiden. Tetapi saya ingin mengajak yang teknis di Komisi 7, mari. Saya akan memfasilitasi seluruh LPNK kita hadirkan dan tolong dipresentasikan semua apa-apa yang kita supaya ini terkolerasi masuk ke Bappenas. Ya, apa yang kita mau lakukan? Jadi bagi saya terlalu banyak anggaran sesungguhnya ini yang ya saya sepakat dengan Pak Presiden dalam pidatonya tadi banyak yang kayak kemarin yang siapa namanya tidak terlalu penting tapi dianggarkan. Kenapa? Karena itu bukan by riset. Sekiranya program nasional didasarkan pada riset itu bukan hanya efisien dari sisi ekonomi ya, tetapi manfaatnya. Selama ini kan kita hanya sibuk menghitung input output, tidak menghitung outcome atau apalagi benefitnya. Kita tidak pernah hanya menghindari BPK, hanya menghindari BPK sekedar itu. Tapi outcome-nya apa? Mohon maaf ini ada Pak yang
aja ya, yang akan dicegah dengan Pak Presiden. Ini juga Pak Presiden harus ketahui. Sekarang ini terlalu banyak model anggaran, Pak. Mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBD Pusat, ada lagi DAUS. Terlalu macam, terlalu banyak. Masyarakat menjadi objek program. Padahal bukan by research. Kita hanya memproyeksi, mengimpikan bahwa ini penting, ini penting, ini penting. Kadang-kadang itu usulan dari bawah juga diabaikan. Lebih pada rekomendasi politik saja. Sesuatu yang tidak penting. Kita serahkan anggaran ke masyarakat, satu desa misalnya, 1 miliar. Padahal mungkin yang dibutuhkan cuma 500 juta. Jadi tidak selamanya besar. Tetapi efektif. Kenapa baik? Riset. Sekiranya riset dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan program pembangunan nasional, maka saya yakin, dan ini pasti ya, bisa terwujud kalau di-backup dari sisi kebijakan politik. Kebijakan anggaran sangat berkorelasi dengan kebijakan politik. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala pengurangannya. Saya Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.